Sekarang nomor 1B gambarnya dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut ini. Kita bikin tabelnya dulu. Ini X, ini Y. Saat X-nya 0, ya, X-nya diisi 0, maka Y-nya adalah 20 bagi min 5, yaitu min 4. Saat Y-nya 0, maka 20 bagi 4 sama dengan 5. Kita gambar. Saat X-nya 0, Y-nya min 4. Sini titiknya. Saat X-nya 0, Y-nya min 4. Saat Y-nya 0, X-nya 5. Nah, di sini kira-kira. Nah, kita tinggal tarik garis. Ya. Sini. Ya, kita perpanjang. Ya. Nah, ini adalah garis tersebut. Kemudian kita arsir. Saat X-nya kita masukkan 0, Y-nya kita masukkan 0, ini akan sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 20? Ya, berarti daerah sini adalah memenuhi. Kalau di sini memenuhi, yang kita arsir yang tidak memenuhi. Nah, biar nanti daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang tidak kena arsir. Nah, kemudian kita arsir juga X lebih kecil dari 0. Ini saya arsir dengan X lebih kecil dari 0. Kita arsir. Berarti yang lebih besar dari 0 justru kita hitamkan. Nah, atau kita kasih arsiran. Berarti yang memenuhi adalah X yang lebih kecil dari 0. Yang kita arsir yang tidak memenuhi. Ya. Terus pengarsiran juga kita lakukan pada saat Y lebih besar dari 0. Jadi Y yang lebih kecil dari 0 kita arsir. Nah, dari sini sudah nampak kelihatan himpunan penyelesaiannya mana. Nah, sudah. Jadi kelihatan himpunan penyelesaiannya adalah dari sini. Himpunan penyelesaian. Nah, dari sini juga dapat kita lihat kalau garis ini tidak mempunyai efek terhadap himpunan penyelesaian kita. Baik, itu jawaban untuk nomor 1 yang B.